Okay, hari ni aku unboxing Cliptek RGK833 Mechanical Pro Gaming Keyboard. Okay, kita tengok apa dekat kotak dia. Itu yang dicerita. Macam ni 60G force key. Yang aku suka keyboard ni sebab dia pakai metal top plate finish. Memang bagi aku dia nampak gaming ni elegant lah. Dia tulis yang tu. Tapi ni dia hanya tulis benda itu je. Sini pula dia nama tu je. Okay, tengok dekat belakang dia. Dia ada ceritalah apa yang menarik semuanya. Cara nak adjust LED control semua. Sekarang kita tengok kat dalam dia. Okay, tarik. Dan kita buka. Dia ada sarung dia, tapi aku dah buka dah. Dapat buku yang kita takkan baca, kita tak tepi. CD, sekarang tak pakai CD. Dan ni untuk kita cabut dia punya ni, boleh cabut. Okay, ni dia keyboard. Okay, yang aku minat keyboard ni ni lah. Ada metal finish ni. Aku keluarkan dulu. Ha, tu dia. Metal finish dia. Cantik bagi aku. Macam ada diamond cut tepi ni. Tu tepi dia. Style tepi dia. RGB ni tepi ni. Yang putih ni sampai sini RGB. Putus sikit tu RGB lagi. Dah, design dia. Cantik warna macam silver metal dia tu. Tu bagi aku bentuk tulisan dia lawa lah. Nanti aku try pasang.